Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha. Idza ra'aitum bila ningale sampean kapi amudan deka amud nika mana tiang tapi mana piningi penjelasan ketika kau leban sampean nika melihat satu bentangan atau punya satu gambaran berbentuk tiang sebuah dengi langit-langit nih kan bentuk cahaya merah seperti tiang nak malang roh atau punya mancung merah kaulah penampian nih kan ningale keris merah nengi langit nggak tiang ki ahmaro semira melihat ada garis berwarna merah atau warnanya merah mengkibalil masyriqi dari arah timur ketika nengi timur nika nengi ondem nengi langit nika beda gambar berbentuk tiang warnanya merah. Pas fi syahri Ramadhana bulan Ramadhan. Iya pada nak ke anak jiranya mana? Alah jadi nak ke anak. Ngiding begin lah oh. Jadi ketika kau leban nambian neka ngulati setong tanda di arah timur langit beda warna merah seperti tiang pak repak naik bulan Ramadan berema faddakhiru maka nyimpenah sambian kapi nyimpenah sambian kapi to'ama sanatikum de deeren sataunna sampean kapi artena nika menunjukkan firasat otabena tanda gejala alam ketika kau leban sampean nika ngulati napa bentuk seperti tiang warnanya merah di ufuk timur parepak na bulan Ramadan anjuran Kanjeng Nabi napa nyimpen kaula benampian neka dianjurkan nyimpen deeren sekiranya deeren gelek neka kuat sampai sataun berarti kan
beda firasat nih. Padahal langgok Fir'aun sama mimpi. Fir'aun. Nengin masa Nabi Allah Yusuf. Raja Mesir ki. Ki raja Mesir. Saya mimpi. Sape petok, sape koros, roh bodoh si lempo. Pas ngakan kro, ikakan. Waktu Nabi pas era. Nabi Allah Yusuf ki. Kro akan tukan pertanda bahwa akan terjadi paceklik. Nimur lancung. Paceklik. Kanto juga idza raaitum amudan amud nika tiang ahmaro semira mingki balil masyriqi dari arah timur. Tape torana fi syahri Ramadan ningi bulan Ramadan. Pernambian nalik teki ngak nika bulan Ramadan. Misalkan mangki ambian simpen nembian ke nika deren-derenna. Kengjak nyimpen dudul ten. Nah boleh kocor, jangan anak-anak beda kocor, beda cocor. Kose para tetia tokar bilan. Kila kocor, wakila al-akhor kocor. Tinggal cek ngerenger masalah kocor. Faddakhiru maka nyimpen na sampean kapi, to'ama sanatikum dakadaran sataun na sampean kapi. Anapa pulana fa'innaha, maka songkuna sana atau bektot ngi tahun genika ketika kalau menampen nika melihat satu gejala alam dengan ditampakkannya di langit sebelah timur berbentuk tiang berwarna merah, berarti genika kalau menampen akan menghadapi paceklik nimur lanceng, bisa-bisa kelaparan, bisa-bisa tada aing. Maka nak kotu sempen deeren sesekiranya gelak mendang cokop edalum sata satau. Fa'innaha maka sangkuna sana tujuin panika tahun lapar. Artinya mungkin baca klik kon. Memang kena nemur lanceng. Kimon tak pernah ngolah tinggi alhamdulillah berarti tak dapat. Kemon pernah ngulati deki di suatu saat tabana tahun ke tahun khususnya di bulan Ramadan terlihat kenika tuli emian tuli nyimpen idza ra'a bila ningale ahadukum pasera salah setongah sampean kapi janazatan deka jenazah. Ketika kaula benambian neka melihat jenazah, ring mater, siosong. Ilam yakun lamun tak beda pasir ahad. Ilam yakun lamun tak beda pasir ahad. Masian panika orang si ajalan. Ma'ahe abareng jenazah kaula menambian di suatu saat mun melihat jenazah eosong trakia ka rumah terakhirnya ben kaula parepakna tak ngireng menambian tak norok atau mun ngi jalan misalkan berema falyakum maka becek utabena hendak manjenga pasera ahad hatta sampai a yukhallifa iya ya yukhallifa sampai a nyicir pasera ahad nyicir adina adingkel pasera ahad ha deka jenazah sampai jenazah gelak berlalu. Kaula menampian mancing gelu. Karena hal tersebut pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Ketimun beda jenazah lebet ninga denampian
cuk salib ten. Ini lorong misalkan pada jenazah, ngebut temu edena, iblayer temu edena. Monoro ahlak Rasulullah, ambian neng gelu, ngormat gelu, mati kan gengki kan kalau nampen pada mati aja juga. Tahu neng kaya mi detia pasirah tak mati mati. Aotabena tu khalifa sampai aku tu nyecer ataupun atingkel pun apa jenazah hudaka ahad au otabena tu doa esabe pasera jenazah min qabli antu khalifa esabluna dari sabluna kotu atingkel pasera jenazah hudaka ahad. Inti daripada hadis ini kaula benamben nikah tak oleh napa tak sampai menghormat, artinya kotu menghormat deka mayit. Bila mayit nikah eosong kaula benamben nikah muntak ngiringa kotu nenggelu nggih oleh mikir boleh cek kau lebih nampen nikah bakal ngak ke nikah juga. Semuanya akan kembali dan semuanya akan meninggalkan dunia fana ini. Karena kau lebih nampen nikah, itunya nikah hanya transit. Buambu berasa kecil, tos ngantos, ngantos pate. Karena kau lebih nampen nikah saya pun bodoh ide buaki, kau lah menampen nikah camat, calon mati. Beni camat, bapak kecamatan nengi kecamatan enggak usah, tapi calon mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas, setiap yang bernyawa, pasti akan merasakan yang namanya mati. Kan ajak bung sombong, mati ya kabin. Nggih ngomong ngodi iki sombong. Napa sombong lagi ya kula? Misalkan kaya bodo se ahli silat, cek bung sombong. Ganteng misalkan, arapah mak marariala. Cek bung sombong. Ganteng ta lebat. Capok jero bot boto tem. Ada lah. Ki kan? Soki ta lebat. Capok rampok, angar lah. Bentar silat kau lagi, campur lagi. Meelong gini kaya sono renge, tak bisa silati kan? Juruso, ancur elong gambar. Tak bisa. Artinya tak punya sesuatu yang bisa kita banggakan, yang bisa kita jadikan alat untuk menyombongkan diri, tak bisa. Langit nikah. Lapis 7 nikah juga menandakan bahwa di atas langit masih ada langit lagi. Kalau penampian misalkan beda ningi matoli aka kon penter talebat ngale ka pun tuk selain pun ngale ka sedu kiri ngale ka mamun ngki mun kun akorong ningi setong kamar kayak kata dalam tempurung. Bude kata. Engki pana kata e dalam tempurung, e dalam petok kora, dalam manona nyor. Kora muni nagung jegungan e dalam. Gung. Akaton kasak won sing ati itunya. E sebe nyuatnya anyura nyora. Ada kan nik kini won. Pada golo penampian kia. Muni kelas sampean akaton paling pinter. Alek kelas lain. Pada nak angkut tai petak pas. Berma angang-angang ya. Teti kaula benambian nikah tidak ada sesuatu atau tidak punya sesuatu yang bisa dibanggakan apalagi disombongkan.
Okey. Karena nobody perfect. Tidak ada seorang pun yang sempurna. Tepat bahasa Inggeris. Kita uning juga. Mengelak ding-ding nak kanak ke. Mohon kau lawan nampian, mohon ini kita kan. Al insan mahlu khotok wa nisyan. Kata guna, sumial insan likas rotin khotok wa nisyan. Kita dikatakan manusia karena seringnya salah dan juga seringnya lupa. Mun tak lupa kau lawan nampian, mun tak pernah salah kau lawan nampian nikah, benih manusia, malaikat. Jadi malarat sengarbe kau lewenampian nikah manusia setaan disalah. Karena memang begitu. Fitrah manusia memang mahalul khotok wa nisyan. Tempat salah dan lupa. Kau lewenampian ewa lupa, alhamdulillah. Mohon kau lewenampian nikah terus ewa ingat. Jika kau lewenampian nikah bekal mate, tak kira ngakan. Tak kira ndak gelok. Nah, boleh merenung misalkan. Ada khosadros. Ebrik rote tak ndak. Batagor tak ndak. Tahu tiote ada. Kenapa? Pate terus eka ingat ini. Makanya kalau bersyukur sebagai manusia yang fitrahnya memang mahalul khotok wa nisyan. Masih diberi sifat yang namanya lupa. Lupa akan hal-hal yang menyakitkan dalam kehidupan kita. Lupa akan sesuatu yang pernah membuat kita kecewa. Makanya kaula benampian ada istilah kerennya mungkin move on. Gak akan nikah. Berarti kaula kan evalopa. Oh, muntah evalopa ambian tak mare-mare. Selalu menoleh ke belakang. Ontong kau lebih nampian nikah, Epa Andi sepat lop, lopa. Pokoknya cek lopa ke pengajaran. Keng mon lopa ke pengajaran, ambian mon duk intara gulu berakan je. Oneng ke gulu emang. Cek tedung, auto untuk naruga buru rabu aja nggak bojong tedung mon. Jadi nggak sekecok mulai dari jam belajar ngakak. Mari kan nikah tedung, aku lu gulu roberan. Tak acer. Mungkin jauh kau lo bodoh kan dari pinter pinter ni kan. Pinter salah tak. Mungkin jauh kau lo dari compo tak kirim kitab ke. Maksudnya kau lo penampian kau tu kirim kitab. Nah apa penampian saya dulu. Makanya orang seponeka ngirim obeng sarang dulu. Kak bisa benih pas kau lo penampian lo surungkan malu lo buntan. Kak bisa sebagai bekal. Kau lewat nampian nikah oleh kuat ibadah, oleh tenang di dalam ajar. Benih pas pola naik kirim nasib, benih pas pas ambian tak ajar ke kitab. Tugas seorang tua nikah anafkai ambian ben kaula. Tugas kau lewat nampian nikah benih pun duk ajar ibadah. Taat ke aturan, tunduk ke pengasuh, taat ke pengasuh nikah. Tugas kau lewat nampian. Orang sepo, kenapa? Engki anak kaya ambian, abiyaya ambian. Hamid nak ngana egian. Ida ro'a bila ningale. Nika belum belas ke atas nika. Mun ngabesaki hadis corak belum belas ke atas. Singkel pon resi pon segini-gini tak napa. Oleh wan pendauning. Ida ro'a bila ningale. Ahadukum pasera salah setengah sampean kapi. Ningale dari keluar dari pondok entar kama misalkan. Dawa nampian dari jombok nak keluar. Ningale imro'atan dak kasetong orang bini. Hasna seratin kelu biatiful girl rencana senakan. Terus
beremak fa'ak jabat maka mamengak pasera kepaneka imro'a hudaka ahad sampai dari nyunara sampai dari terakna tembus ka delem misalkan sehingga nampian ini kenapa? Mengak tapi eka iya nikah hadis nikah khusus bagi mereka seampun ngagungi keluarga artinya namun beda orang laki maksudnya ningale ningiluaran dek kasitung orang bini selebur seneng ya bos misalkan mabunga ke ate misalkan pas beremak palyakti maka becek de tengah atau benar neka akia pasir ahad ahlahu deka keluargana ahad tetituli paleman kacumpukna cek mikere andi na orang tekak lebih nyonar eka tempeng andi abek na tibi kan beda gak nikah. Rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri misalkan. Otabana di naoreng lebih bagus dekat dengan di TV. Jangan seperti itu. Embian nikah tercipta sebagai lelaki yang setia. Embian nikah kutu engak ketika nengale setong ring bini. Ani kak kalau abah sadis bini caca resem kaya nikah masjid. Jadi tugas sekolah penampian sebagai seorang laki-laki yang setia ini katuli paleman kacompokna jadi gue megu atau pernah terheran-heran ngabesaki leburda atau pernah nyunara bebini lain anapa polana fa innal but'a tingkel but'a ini kata mana nanggolan fa innal but'a maka sangguna anu wahidun panika situng makun ada si andi ada dua ten but'a sari tibi kamu sadeki ini kayak rekam mulana detis antero alam nih fa innal but'a maka sangguna anu wahidun panika situng wa ma'aha ben paneka ekandi ahlahu kota bena iya ahlahu mislul ladhi tining sapadena tung situng ma'aha se abereng imro'a mun beda orang bini tengale ngiluaran acora aliburan ben andina tibi tuli men paleman kacompokna anapa alasana karena bini nambian ini kandi juga pada ben saya kandi sarang babini saya ekator yang pengen gini kan ingin luar makanya buduk nikah makna anu artinya pada beda anuna bahkan mon ebending-bending pakun anwan andi tibi nah karena kenika se hidup bersama ampian baik suka maupun duka kenika se hidup benampian seia sekata kenika se bisa arabet ampian bisa makani ampian nyasa kalambin ampian ben arabat-arabat otak benar memenuhi kebutuhan-kebutuhan ampian kenika teti ampian tidak sampai terkecoh ataupun terhipnotis dengan keindahan yang sifatnya hanya sementara ngerti yang maksudnya? Engki andik natibi esah kenika melalui akad nikah bingkai kobiltu dina orang alipurun misalkan tapi ada kobiltuna haram genika maka nambian munlakar andi akal saya sehat ketika epamele dua daging mata musuh daging masak ambian mele daging sebucok napa si masak napa si mata
Saya masak ke nikah asli nak di nampian saya melalui proses kobil tu. Sedangkan daging mata atau daging bucok ke orang di orang lain saya kata nampian berdasarkan nafsu. Nampian cek kalah mangke. Nampian kan pinter. Soki, punya bisena. Misalkan pagi, nampian tak kok kalah. Pas semak dia ke kumpulan MS Glow misalnya. Engki tak bisa ten pinter. Nampian mengharapkan rajin nampian misalkan pagi terok. Lebura cukan, mau langsung sabuna kop cokop madami, sampuna sampu emeron, iya tak bisa. Kau tu kelar ya sakone, sabuna sinsuwe leka, sampuna head and shoulder kora, rejoice daf kora, sampu emeron di karena Jepang, iya ngebet sabuna. Kelunan ni kaki, kelun. Karena ambian kan tak dengar satros saya kan tonggi. Bang kan dia keluarga A kan gi. Tapi nah, wenye ku ambian kan ni kan. Jadi maulet tak terpaku dengan keindahan milik orang lain, tapi akan lebih terpana dengan keindahan yang dimiliki oleh diri kita sendiri. Ida ro'ah bila ningale ahadukum pasera salah setonga sampean kapi bi akhihi kalaben taretanna ahad bala andeka belei mon ambian ningale taretan ambian capok belei nje bodo sedi kulison yo ben terlale era yo. Bede setan nikah. Bede setan nikah setan gaib. Bede setan katon. Mun setan gaib nikah mun bodoring ngaji aku lupu, posang nyari cara berema kaula benampian nikah setan khosoa ngaji. Bisa ete bui pupuk, bisa ebri pako, bisa e buko e kol nambi kan. Mon setan saya katon dia ke nikah mon asoni liguli. Kenika setan siaruba manusia. Minal jinnati wan. Selata terus asoni liguli agengku ka pengajian. Kenika setepak becai ayat kursi. Mun ayat tenika tak medes, kursi napengkan lagi. Terus, ketika kau lebenambian nikah melihat saudara kita, bala anda kasih tong belai, otabena cobaan. Kau lebenambian ningale taretan kancau otabena. Encapok belai beremak, falyahmat maka becek. Maca alhamdulillah pasir ahad atau benda mucia pasir ahad Allah adakah? Allah ya Allah bermaninga timun benda kancana ecapok musibah boleh kau lah benda bian alhamdulillah sombong kena kaya benda entah ni boleh terusana lho cik lah supotong ikan iya tapi wala yusmi bencuk ma ngiding pasir ahad huda ka akhihi dalika deka disa kalimat keng je pakai heading ten mun bede kancane cak musibah pas e parani mun amben ngucap alhamdulillah pocur me e beli iem ya maksud te alhamdulillah neka kan segala belei utawa nancoba neka kapi senyaman usane kalakun e napa ete bene nggih. Nah, bedana perkataan alhamdulillah neka saungguna kaula benampian neka masih diselamatkan.
Tapi bukan berarti perak dengan musibah yang dialami taritan kaula menampian. Benih. Pita ben alhamdulillah pas etoro etulat. Pita ben alhamdulillah etoro etina benar. Lain. Alhamdulillah yang dimaksud nikah karena kaula menampian nikah tak ecapok belai akadia yang menimpa taritan kaula menampian misalkan pasirah misalkan. Tapi kalau benampian mesti baik musibah kene untuk benar musibah raja pakun mengalami pernah kehilangan PC, kehilangan kalampi.